11 syarikat konsesi lebuh raya secara rasmi melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT bermula hari ini. Pelaksanaan itu akan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat pembayaran tol. Sistem pembayaran tol secara terbuka, maknanya open payment system itu adalah bukan hanya terhad kepada sebelum ini adalah kepada touch and go RFID aja. Ya, sekarang boleh juga digunakan debit card, credit card, Visa, Mastercard, ya. Jadi ini objektifnya adalah tak lain tak bukanlah untuk memudahkan pengguna buat pilihan. Sebab kalau terhad kepada satu dua sistem saja, mungkin ada kadang-kalanya apa dalam satu kad tu tidak mencukupi lah dalam akaun tu, jadi masalah. Jadi sekarang dah ada pilihan. Perbincangan bersama Kementerian Kerja Raya dan syarikat konsesi akan terus diadakan untuk memperluas pelaksanaan SPT di seluruh negara.